Terjadi kecelakaan beruntun yang melibatkan sebuah mobil, bus pariwisata dan sebuah motor di Jalan Sunset Road, arah menuju Simpang Mertanadi, Sunset Road, pada hari Jumat, 5 Agustus 2022, sekitar pukul 8.20 WITA. Video yang dihimpun dari akun Instagram Info Denpasar melalui rekaman video amatir tersebut memperlihatkan sesaat setelah kecelakaan beruntun tersebut terjadi. Menurut informasi yang didapat, kejadian tersebut berawal dari mobil bernopol DK1151 VC keluar dari arah pertokoan di daerah Sunset Road. Ketika hendak keluar dari area tersebut, sebuah bus pariwisata melintas di belakangnya. Karena tak bisa menguasai lajunya, bus itu pun langsung menghajar bagian belakang mobil hingga terdorong. Seorang pengendara motor yang berada di depan mobil ikut terhantam. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, hanya saja, pengemudi motor dan supir bus terluka parah dan telah dilarikan ke rumah sakit terdekat. Hingga video ini dibuat, belum ada informasi lebih lanjut terkait kecelakaan tersebut dari pihak terkait.